Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Acuino Seri. Pada video kali ini Acuino Seri tidak membahas tentang tanaman hias, teman-teman, tetapi akan mereview tentang anakan dari burung lovebird ini, teman-teman. Sambil menunggu dia berjemur dulu nih, teman-teman, kita siapkan pakannya dulu. Kita bikin pakannya dulu. Pakannya ini adalah dari Cerelac, teman-teman. Kubur makanan bayi dicampur dengan air hangat. Usahakan tidak terlalu encer juga nih, teman-teman. Ini kayaknya terlalu encer, kita tambahkan lagi sedikit agar lebih kental nih. Kayaknya ini udah pas nih, udah kental. Kita tarik, kita sedot bubur serelaknya ini, teman-teman. Dia masih berjemur nih, teman-teman, dia. Biarkan dulu dia olahraga dulu nih, teman-teman. Gue pengen naik lagi kali. Mana tahu. Channel tembok. Ya, kita kasih makan dulu. Aduh, sangat lahap sekali nih, teman-teman, nih lihat tuh. Lapar ya. Lapar. Nah, jalan dulu, lapar. Wih, lapar ya. Ini usianya udah sekitar 3 minggu nih, teman-teman. Udah mulai agak kelihatan bulu-bulunya. Dari kelihatannya seperti hijau, warna bulunya hijau sama kuning ini, teman-teman. Jo, tapi ininya kuning ya atasnya. Lapar tuh. Lapar sampai ingin badannya. Mundur modal dia mau.
Ada seminggu ya? Seminggu. Kemana? Modal biasanya mana? Kalau yang ini sekarang udah nambah nih usianya, udah hampir udah 1 bulan nih teman-teman, udah 4 minggu, udah kelihatan agak sedikit besar, bulu-bulunya pun sudah mulai tumbuh banyak nih teman-teman. Ini makanannya masih kita kasih serelak, belum bisa makan sendiri nih teman-teman. Dan yang merawatnya ini adalah istri saya nih teman-teman. Dia suka sekali dengan burung-burung itu. Hampir semua burung-burung koleksi Arduino seri ini dia rawat nih teman-teman. Ini usianya udah masuk ke 5 minggu atau 1 bulan seminggu lah nih teman-teman. Udah mulai besar nih. Makannya sangat lahap seperti ini. Tetap masih kita kasih bubur serelak, bubur bayi nih teman-teman. Lapar dia. Nah ini dia nih penampakan si Obet yang udah masuk usia 1 bulan 1 minggu lebih nih. Dia pura-pura sekarang dikasih makannya nih teman-teman. Ogoh nih, dia pengen makan sendiri dia. Gantengnya nih, saya kasih nama si Obet nih, burung nih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman. Serunya Obet memberi makan burung anakan burung lokbat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk yang baru bergabung, silakan subscribe, komen, like, and share. Kemana? Mau kemana?